Oke, welcome back to my channel Arif Monzeli. Kali ini saya tidak bermain game ataupun tidak bermain sulap, tapi kali ini saya akan unboxing sesuatu nih. Ya. Wow. Saya mau beli sesuatu di toko online ya. Apakah ini? Pasti Anda penasaran. Nah, langsung aja kita buka sekarang. Ini dia bendanya. Kita buka sekarang ya. Apakah ini? Wah, penasaran. Nah, jadi untuk kalian, ini tips untuk kalian ya. Untuk kalian yang baru beli benda di toko online, lebih baik kalian foto atau videoin seperti ini. Nanti apabila Anda buka, barangnya tidak sesuai yang Anda beli, nah nanti Anda bisa komplain gitu kan, bisa dikembalikan. Tapi kalau Anda komplain setelah barang dipakai, setelah barang dibuka, nah itu pasti dia tidak menjamin. Kalau begini ini menjamin nih. Itu tips, oke? Ayo pelan-pelan aja ya. Nah, pasti ada penasaran, apa ya itu ya? Ya, ada hubungannya lah sama video kita. Ya, kita buka ya. Nah, yang pertama ini. Yang kedua. Oh, kamu udah tahu kan apa ini isinya? Wow. Oh. Ih, enggak bisa dilepas. Ini adalah ring light. Ini lampu bulat. Apa ya namanya ya? Lampu selfie orang bilang. Oke. Ini kita buka. Lampu selfie-nya dalam apa aja isinya? Yang pertama ada ini holder buat lampunya kali kalau nggak salah ya, dan ini buat handphonenya kalau nggak salah nih. Oh ya, ini buat handphone. Oke, okay. Dan lampu kosong ya, ini colokan. Oh, colokannya USB seperti ini, jadi kalian bisa nyolok pakai mungkin colokan charger bisa, atau dimasukin power bank bisa. Oke, ntar kita akan coba pakai power bank ya. Ini buat apa ya? Oh, ini. Ntar taruh sini. Nah, ini satu, dua. Pelan-pelan ya, men. Dan kita buka yang ini. Ini udah tentu tripodnya. Oh. Wow. Nih. Oke, kita coba berdirin ya. Nah. Ini, nah ini gunanya buat ngendorin, bisa dinaik turunin. Ini kencengin buat ngunci supaya kakinya tidak getar, tidak gerak ya. Tidak gerak. Jadi ini kuat, oke. Nah, ini lalu apakah betulnya di sini? Ini apa ya? Oh, iya. Kata apa? Ini kita masukin sebelah sini. Kayak gini. Betul. Benar enggak ya? Coba dulu ya. Nah. Nah, ini yang ini. Ini putaran buat kalian bisa ini bisa miring berapa derajat tuh? Bisa miring. Oke. Sesuai kebutuhan kalian ya. Dan kita pasang yang ini kita taruh atasnya. Oh iya, saya salah, harus tadi saya masang ini dulu. Gak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, kita coba pasang ini. Ini pertama, kita masuk ke sini dulu. Caranya ini dibuka. Masukin. Nah, terus ini dikencengin. Ini, oh ini, kita bisa masukin sebelah sini kayak gini. Mana ya? Oh iya, nah, inilah tongkat selfie kita. Nah, kita akan coba colokin. Kita coba taruh sini ya. Kita akan tinggikan dulu seperti ini. Dan ini sekitar 1,5 meter.
1,5 meter. Ini ukuran 26 cm ya lingkarannya ini. Jadi masukin. Nih. Masukin, kita colokin di colokan. Nah, ini nyala, on off-nya nyala. Sekarang kita coba ditekan. Wow. Gimana ini? Keren kan? Terus kita coba min. Oh, dia ngerudupin. Terus yang plus nerangin. Terang loh, men. Terang ini. Terus ada tengah, ada gambar kayak gini. Wih, berubah lampu. Wih, kuning. 1, 2, 3. Tuh, 2. Oh, 3 warna, men. Lumayan nggak? Untuk kalian yang suka selfie, suka bikin video TikTok atau sejenisnya, Instagram mungkin, kalian bisa coba beli kayak gini. Mantap untuk kalian. Terus berkarya, jadikan diri Anda semakin ajaib.